Silakan duduk. Sebenarnya ada, cuma stoknya terbatas. Jadi kita pakai limbah kedelai saja. Emang kalau limbah kedelai banyak? Karena ya saya produksi tempe. Oh iya. Ini sir, kedelainya. Buat apa sih sir? Iya ya, kata Pak Guru kemarin disuruh pakai air kelapa. Cuma karena di sini susah nyarinya, jadi pakai air kedelai untuk campuran kulitnya. Memang manfaat kedelai ini apa? Air kedelai ini untuk menambah nutrisi pada proses fermentasi. Mana mau sama air gulanya? Besok tinggal kita cek. Pak, mungkin belum pulang? Belum, Bu. Lagi mengawasin anak-anak di lab. Kalau gitu saya duluan ya Pak. Oh iya Bu. Selamat sore anak-anak. Sore Pak. Gimana perkembangannya? Alhamdulillah Pak, sudah sampai itu kapasitas yang ada di sini. Setelah diteliti, satu ekor sapi bisa menghasilkan kurang lebih 15 liter urin per harinya. Jadi kalau di masyarakat sekitar ada 20 ekor sapi, maka bisa menghasilkan 300 liter per harinya. Wah, banyak juga ya. Terus untuk pengolahan menjadi pupuk cair butuh waktu berapa lama ini? Kalau dari hasil eksperimen kami kemarin nih Pak, per 100 liter urin itu membutuhkan 20 liter limbah kedelai dan juga ditambah dengan 1 liter air gula merah. Nah Pak, ada juga proses fermentasinya. Fermentasi itu diberi waktu selama kurang lebih 2 minggu. Untuk pengolahan menjadi pupuk cair butuh waktu berapa lama itu? Karena urin sapi itu Pak memiliki kandungan amonia
jadi harus difermentasi terlebih dahulu. Ya Pak, besok tinggal dilihat hasil akhirnya di lokasi karena sudah difermentasi selama 2 minggu. Oke, kalau begitu besok kita tinggal lihat hasil akhirnya. Oke, semoga sukses untuk kalian. Sukses! Sore, Pak. Sore, luar biasa. Sampai sore kegiatannya. Iya nih, Pak. Soalnya lombanya tinggal 3 hari lagi. Maaf ya, Pak. Harus nunggu sampai sore. Kalau begitu, permisi ya, Pak. Oke, semoga sukses ya semuanya. Terima kasih kepada warga Dusun Bumisari yang telah memberi kesempatan kepada anak-anak kami untuk melakukan penelitian di desa ini. Semoga hasil penelitian anak kami berupa pupuk organik cair ini dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan di sini. Bapak, ini ada hasil penelitian anak kami yang bisa digunakan di ladang. Mudah-mudahan sukses tanaman bisa subur. Oke Pak, kami semua mohon pamit. Sampai jumpa di kesempatan. Ya, terima kasih. Pak,